Dua orang terluka akibat sebuah mobil dilempari bom di Yerusalem pada Senin malam. Polisi Israel mengatakan satu orang mengalami luka bakar dan satu lagi terluka akibat tertabrak mobil yang terkena bom. Polisi belum bisa memberikan kesimpulan apakah aksi ini terkait dengan pembalasan atas serangan yang dilakukan militan Yahudi kepada warga Palestina. Sebelumnya pada Jumat lalu, seorang bayi warga Palestina tewas terbakar setelah rumahnya diserang oleh militan Yahudi. Sementara itu, polisi Israel sedang meningkatkan pengawasan menyusul aksi kekerasan yang dilakukan kelompok militan Yahudi kepada warga Palestina di tepi barat Palestina. Thank you.